Pelaksanaan ujian penilaian akhir tahun atau PAT disambut gembira oleh semua pihak, seperti murid, guru, dan orang tua. Hal ini tidaklah berlebihan karena selama di era pandemi COVID-19 meniadakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Bahkan mulai hari pertama kegiatan itu dilangsungkan hingga Jumat 23 April, SMP Negeri 2 Rambi Puji tetap mematuhi aturan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai virus corona. Muhammad Rohim selaku kepala SMP Negeri 2 Rambi Puji membenarkan hal itu. Tidak saja peserta ujian, namun juga kepala sekolah, murid, guru, dan pegawai sekolah wajib mengikuti protokol kesehatan seperti dilakukan pengecekan suhu badan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Pemberlakuan protokol kesehatan itu tidak membuat murid merasa cemas mengikuti ujian di sekolah, karena sekolah tidak ingin ada satu siswanya yang terinfeksi virus COVID-19. Alhamdulillah hari ini sudah hari ke-5 anak-anak ujian penilaian akhir tahun untuk kelas 9, dan kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, dimulai dari depan kita cek suhu untuk guru dan seluruh siswa, kemudian ada jaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir. Alhamdulillah sampai hari ini semuanya sehat, tidak ada hambatan dan berjalan dengan lancar.